Oke guys, assalamualaikum. Kali ini kita akan buat kopi saipun ya guys ya. Ini alat saipun guys. Airnya sedang kita panaskan ya. Kita kopinya mau pakai kopi wine ya. Liberica guys ya. Kita mau coba seduh kopi Liberica ini pakai saipun ya. Kita timbang dulu biji kopinya guys. Sekitar 20 gram ya kita pakainya ya. Aromanya guys mantap guys ya, Liberica. Oke. 20 gram ya. Terus ini airnya tadi 200 ml ya. Oke. Terus kita giling ya pakai grinder Latina. Oke. Kita pakainya 3,5 ya. Atau 4, 4 aja guys supaya agak kasar dikit ya. Oke. Oke, sudah. Mantap ya. Aromanya ya mantap ya. Aromanya guys mantap guys. 21,5. Oke. Ini belum mendidih ya, tapi sudah menggelembung itu guys. Kita tutup aja dulu ya. Tutup. Kita tunggu sampai airnya naik ya. Kita tunggu sampai airnya naik, guys. Nah, ini udah naik ya. Udah naik ya, guys. Udah naik airnya ya. Terus dan naik sampai optimal ya, ini sudah naik ke sini airnya guys. Oke. Nah, baru kita tuang ya bubuk kopinya ya. Terus jangan lupa diaduk guys. Ya, kalau sudah mulai turun kita aduk lagi guys ya guys. Oke, kita diamkan dulu tutupnya ya. Sekitar 2 menitan ya. Oke. Udah turun deh guys, turun sendiri ya. Baru kita matikan kompornya ya. Matikan kompornya, aduk-aduk guys. Ya, wah, udah turun dia kopinya guys. Tuh terbentuk apa namanya, dum ya. Kelihatan nggak ya? Dum ya. Oke. Sudah jadi guys. Kita buka ini ya. Kita kompornya kita lepas dulu. Terus kita buka ininya ya, atasnya ya. Supaya cepat dingin ya. Oke. Terus tutupnya ya.
Nah, taruh gini, guys. Mantap ya. Sudah siap diminum. Kita ambil gelas dulu ya. Ush. Kita gelasnya ambil yang kecil aja, guys. Mantap, guys. Kopi Saipun ya. Baiknya kita diamkan dulu, guys, sekitar 5 menit ya. Jangan lang, soalnya masih panas ya. Coba kita cicipi dikit. Ya, dikit aja ya. Karena kan masih panas, guys. Kita cicipi dikit. Oke, salam seruput semuanya ya. Mantap, guys ya. Rasanya kayak ampah rempah ya. Tidak pahit, guys ya, kopinya ya. Wine. Ya rasa rasa daunan rempah-rempah ya. Oke, kita coba lagi salam seruput. Masih agak panas, guys, tapi mantap ya. Kayaknya kalau pakai es batu ini lebih mantap lagi, guys. Kalau mau apa namanya, lebih seger ya. Coba kita pakai es batu, guys. Sebetulnya kita ambil dulu, guys. Ish. Es batu. Kita pakai es batu yang lingkaran ini ya. Woi, mantap, guys. Langsung kita tuang ya. Coba. Ya, guys, cepet dinginnya ya pakai es batu ya. Kalau didiamkan lebih lama lagi jadi dingin, jadi seger ya. Coba kita diamkan, guys. Oke, guys, sepertinya sudah dingin, guys. Esnya sudah mencair ya. Mantap nih, guys, kayaknya, guys, seger ya. Kita cobain dulu, guys, ya. Salam seruput. Bismillah. Mantap, guys. Mantap banget ya. Kita tuang semua. Banyak deh, guys. 200 ml ya. Ini kayaknya gelasnya 220 ml kayaknya gelasnya ya. Mantap, guys ya. Kopi Saipun ya. Ini ampasnya, guys ya. Wanginya, guys, mantap. Kopi Saipun ya. Kopinya pakai apa tadi? Kopi wine ya. Oke, guys, sekian dulu, guys. Terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat, guys, dan menginspirasi ya, terutama pembuatan kopi Saipun. Terima kasih semuanya ya. Salam seruput, goyang jempol.